morning all. I hope you all in a good condition. So we can study together with me, Miss Rai. Hello. Okay, today we are going to learn about thematic 4A. Masih subtema 1 ya. Yang materi kali ini akan disampaikan adalah tentang IPA. Oke, jangan lupa siapkan buku-buku pena dan tematik kalian ya. Sambil menyimak video ini, bukalah buku-buku pena kalian halaman 12 dan juga buku tematik kalian di halaman 17, 18, dan 19. Materi tematik IPA kali ini adalah tentang perambatan bunyi. Di materi yang lalu, pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang bunyi, cara benda menghasilkan bunyi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas apa sih itu bunyi. Ada yang tahu bunyi itu apa? Oke, bunyi adalah energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Kita bisa mendengar bunyi karena benda tersebut bergetar lalu menghasilkan bunyi, lalu bunyi itu dirambatkan melalui media. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang dapat merambat melalui medium. Nah, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa seperti ruang di luar angkasa. Kita tidak dapat mendengar bunyi apapun karena di luar angkasa hampa udara atau tidak terdapat udara. Nah, hal ini dikarenakan ruang hampa tidak memiliki media yang dapat merambat bunyi. Dikatakan tadi, bunyi dapat merambat melalui tiga media. Salah satunya adalah bunyi dapat merambat melalui benda padat. Contohnya ketika kita bermain alat telepon sederhana. Telepon sederhana biasanya terdiri dari dua buah kaleng bekas susu, kita hubungkan dengan benang. Biasanya yang digunakan adalah benang kasur. Satunya teman kita berbicara, kita bisa mendengar suara teman kita tersebut. Ini membuktikan bahwa suara merambat melalui benang kasur tersebut, dan benang kasur merupakan. Kedua, bunyi dapat merambat melalui zat cair. Contohnya, ketika ada sebuah kaleng yang berisi air atau tong kaleng yang berisi air, kita pukul tong tersebut, maka bunyinya akan kita dengar. Ini membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat cair. Yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui benda gas. Contohnya, ketika kita ada di dalam atau di luar ruangan, ada orang yang memanggil dari jarak jauh sekalipun, kita bisa mendengarnya. Kenapa? Karena suara dari teman kita yang memanggil tersebut dapat merambat melalui. Ya, demikian penjelasan tentang materi perambatan bunyi. Sekarang buka buku tematik 4A kalian halaman 18. Lalu simaklah video berikut. Check this one out. Untuk membuat telepon dari gelas plastik bekas, kita membutuhkan 2 gelas plastik bekas, benang tebal, paku payung, dan juga gunting. Siapkan gelas plastik bekas yang sudah dicuci. Mintalah bantuan ayah atau ibu untuk melubangi bagian bawahnya menggunakan paku payung atau sejenisnya. Potonglah benang sepanjang 2 hingga 5 meter. Masukkanlah benang pada lubang bagian bawah gelas. Ikat ujungnya sehingga benang menempel kuat pada gelas. Lakukan hal yang sama pada sisi benang yang lain. Telepon dari gelas plastik sudah jadi, sahabat Mombi. Yuk kita coba memakainya. Ajak teman, adik, atau kakak untuk mencobanya ya. Okay guys, after watching that video, now it's time for me to give you the task, okay? The task of the day.
Tugas kalian hari ini adalah membuat telepon sederhana. Yeay. Yang pertama, setelah kalian lihat video tadi, buka buku kalian tematik 4A, lalu siapkan alat dan bahannya. Sesudah itu kalian buat di bantu orang tua atau kakak di rumah. Sesudah itu kalian foto kegiatan kalian selama membuat pesawat telepon tersebut. Foto jadikan kolase. Sesudah itu kirim fotonya ke walas kalian. Dan juga jangan lupa untuk memainkan pesawat telepon sederhana yang kalian buat dengan keluarga atau dengan teman di rumah ya. Oke, alhamdulillah. That's it for today. Thanks for watching me. Don't forget to do your task. Jangan lupa ya, bikin pesawat telepon sederhananya. Oke, assalamualaikum. Bye-bye. See you next time.